Berikut untuk pengujian baterai controller modul sebelum kami kirim. Kemudian langsung saja kita uji. Untuk langkah yang pertama, saya akan menunjukkan untuk cara setting S1 dan S2. Sini ada S1 dan S2. S1 itu untuk batas kipas ini akan berputar, dan S2 itu untuk batas bawahnya. Untuk cara settingnya sangat mudah, kita tinggal tekan seperti ini sampai berdiri. Ini bisa kita tambahkan atau kita kurangkan seperti ini. Di sini saya setting di 14 volt. Tunggu sampai berkedip, artinya sudah setting. Kemudian untuk cara setting S2-nya atau batas bawahnya juga sama. Tinggal tekan seperti ini sampai berkedip. Ini bisa kita tambahkan atau kita kurangkan seperti ini. Di sini saya setting di 11,1 volt. Nah, ini sudah ke-setting. Kemudian untuk langkah selanjutnya, saya akan turunkan tegangannya untuk melihatkan settingan S2. Ya, di sini fan berhenti berputar ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya, saya akan naikkan tegangannya untuk melihatkan settingan S1. Ya, cukup sekian untuk pengujian kali ini. Sekian, terima kasih.